lagi di channel Fatun Gaming. Oke, di video kali ini kembali kita bermain game Free Fire Battleground. Nah, dan di video kali ini aku tidak mencari boya dan tidak menunjukkan sesuatu bug kepada teman-teman, tapi aku akan menunjukkan 7 tempat camper yang cocok buat kalian para camper ya, player-player Free Fire yang suka nge-camp, yang bukan menyempar-mpar ya. Jadi saksikan video ini sampai selesai. Aku akan menunjukkan 7 tempat camper yang cocok buat kalian para para camper-camper ya, yang suka nge-camp ya. Sebelum video ini sampai selesai. Oke, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah. Nyalakan lonceng notifikasi agar setiap channel yang upload video teman-teman bisa mengetahuinya. Dan jangan lupa tinggalkan like jika kalian suka video ini. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian agar berkembang ya teman-temannya. Oke, kita langsung saja menuju ke nomor 1. Teman-teman, ini dia tempat game yang pertama teman-teman ya. Ini teman-teman dijamin aman ya. Nih. Ini salah sendiri, ini pasti dijamin aman teman-teman. Ini dia tempat yang pertama teman-teman ya. Tapi dengan runduk kayak ini teman-temannya, yang juga berdiri kita pasti kelihatan. Ini kita dengan produk ini bisa lihat tuh teman-teman. Ini pasti aman. Ini cocok buat teman-teman yang suka main turun di Mars atau pasangnya di Mars. Oke teman-teman, tempat yang kedua itu ada di daerah sini ya, di jembatannya antara Posyandu dan Sentosa teman-teman. Di daerah sini teman-teman, ini dia tempatnya. Iya, pas sekali teman-teman. Ya, itu berada di sini teman-teman. Ini pasti dijamin tidak ada yang tahu teman-teman. Ini dia tempatnya di sini. Ini jamin tidak ada yang tahu teman-teman, pasti aman. Dijamin aman teman-teman, nggak bakal ada yang tahu. Oke teman-teman, yang berikutnya itu ada di sini teman-teman ya. Aduh, kita harus naik dulu teman-teman. Kita harus naik ke sini teman-teman ya. Ya, itu ada di sini teman-teman. Ini agak aman juga teman-teman ya. Ya, bisa dibilang aman teman-teman di sini. Ini dia yang selanjutnya teman-teman. Teman-teman bisa nge-camp di sini. Coba teman-teman coba sendiri ya. Oke teman-teman, jadi caranya itu teman-teman itu harus membawa ya dua mobil ya. Yang pertama ada mobil ini Lamborghini, meskipun agak sulit tapi ini nggak bakal menyesal teman-teman kalau nyoba ini. Yang kedua adalah mobil Jeep teman-teman ya. Ya, ini versi agak ribetnya teman. Ini dia harus mas teman-teman parkirnya. Aduh. Ya, harus parkirnya. Oke, seperti ini. Ya, teman-teman naik ke sini dulu baru naik ke Jeep-nya. Ada kelewatan. Jadi kita coba lagi. Naik ke sini baru naik ke Jeep-nya dan naik ke sini teman-teman. Nah, ini dia. Ini 100% musuh nggak akan tahu teman-teman ya. Ini dia teman-teman tempat game-nya. Ini keren teman-teman ya. Ini teman-teman tinggal nge-front aja kayak gini. Ini nggak bakal kelihatan pasti teman-teman. Apalagi kalau di tengah teman-teman ya. Oke. Itu dia. Ini dia tempat yang berikutnya teman-teman. Tempat game yang ya bisa dibilang membantu buat teman-teman yang suka nge-camp ya. Oke. Oke teman-teman, tempat berikutnya itu ada di sini, di Riverside teman-teman ya. Ya, itu ada di sini teman-teman. Nah ini dia.
Oh mantap, ini sama yang kayak di video aku yang ini teman-teman. Nah ya, di video aku yang ini, yang di jembatan itu Sentosa teman-teman, yang dia mantap kali ini. Nggak pernah ada yang sadar teman-temannya kalau kita di sini karena ini sih mantap kali ini teman-temannya. Kita pas ablam air, mantap. Oke, kita ke teman-teman. Ini dia tempat. Ya, ternyata di sini teman-teman. Oh my god. Ya, terus berusaha teman-teman. Iya, ini dia teman-teman. Tempat camper selanjutnya itu ada di sini. Ini mantap sekali teman-teman. Ini teman-teman bisa tahu orang ini. Apalagi pas posisi zonanya di sini. Ini enak banget ya teman-teman. Keren sini, keren. Ya, tinggal lari di sana teman-teman. Caranya kayak tadi. Ini dia tempat camp selanjutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini dia tempat camp selanjutnya. Oke teman-teman, kita menuju ke tempat selanjutnya teman-teman ya. Tempat camp selanjutnya itu ada di map Mad Dog teman-teman. Yang ini tempat aku akan kasih tahu tempat terakhir, tempat persembunyian yang paling ampuh, paling aman teman-teman ya. Nah, itu berada di terowongannya MT Villa ya teman-teman. Ya, ada di sini teman-teman. Nah, itu berada di sini. Ini dia tempat persembunyian terakhir teman-teman. Sebetulnya masih ada beberapa tempat, tapi aku akan ngasih tahu di next video teman-teman. Ini dia teman-teman. Ini dia. Ini kok kamu bisa mendengarkan step di sini. Kalau ada mungkin dan jump boom, kan? Ada mungkin jump boom, kan? Ya ini dia tempatnya teman-teman. Tempat game terakhir teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini sampai selesai. Ingat, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, nyalakan lonceng notifikasi agar setiap channel yang video teman-teman bisa mengetahuinya. Dan jangan lupa tinggalkan like video ini jika kalian suka, oke? Jangan lupa share agar berkembangnya channel ini teman-teman ya. Oke, jadi itu ya 7 tempat camper yang menurut aku pribadi, menurut aku itu paling bagus lah buat kalian yang suka nge-camp ya. Oke, cukup dulu video kali ini. Sampai jumpa di next video. See you next time and bye. Salam Boya.